Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, Kincayers semuanya, sekarang kita berada di objek wisata Air Terjun Pulau Simo, tepatnya di 13 Koto Kampar. Jaraknya lebih kurang 90 km dari Kota Pekanbaru, lebih kurang seperti itu lah. Jadi seperti apa Air Terjun Pulau Simo ini? Ayo kita lihat bersama-sama. Oke, baik Kincayers, kita sekarang berada di objek wisata Air Terjun Pulau Simo. Di sini adalah tempat parkirnya. Nanti kita bayar administrasinya di sini. Kercis masuknya di sini. Berapa, Bung? Kercisnya? Satu orang 10.000 ditambah kendaraan 5.000. Berarti 15.000 ya. 15.000 per orang. Oke, baik. Terima kasih. Tunggu aja. Ini orangnya. Iya ya. Kayaknya kemarin nggak jalan di sini lah. Iya, jalannya bukan di sini. Bukan di sini jalannya, di depan itu. Iya. Kemarin lewat di atas, ini bawahnya nih.
Oke, Kincaier semuanya. Sekarang kita sudah berada di Air Terjun Wulasuto. Kalian bisa melihat air terjun di belakang ini. Ini adalah air terjun utamanya. Air terjunnya ini ketinggiannya lebih dari 15 meter. Sumber airnya berasal dari pendukitan yang ada di wilayah di belakang air terjun ini. Saat ini air terjunnya karena musim hujan, air terjunnya agak kuning. Tapi kalau untuk mandi, kita bisa lihat di bawah ini tempat mandinya. Jadi air terjun ini disertai dengan kolam yang ada di bawahnya. Jadi pengunjung bisa mandi di bawahnya. Kemudian fasilitas yang ada di sini ada WC ada, kemudian tempat membeli makanan ada, kemudian tempat ganti pakaian ada juga. Jadi cukup bagus untuk membawa keluarga. Sedangkan untuk pemandian anak-anak bisa mandi di bawah. Coba dilihat di bawah di situ, cocok untuk anak-anak. Oke, sangat worth untuk dikunjungi. Silakan datang ke Air Terjun Pulau Simon. Sakit tuh.